peduli akan lingkungan. Gabungan Komunitas Pemuda Bermakna di Sorong, gelar aksi bersih-bersih pantai pada kawasan Halte Dom Kota Sorong. Kegiatan ini sekaligus menggerakkan masyarakat untuk cinta lingkungan. Berangkat dari kepedulian terhadap ekosistem bawah laut, sekelompok pemuda ini melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Halte Dom Terminal Penyeberangan Antar Pulau di Sorong. Tempat ini sering dipenuhi dengan sampah yang jarang diangkut oleh petugas kebersihan. Ini merupakan salah satu cara untuk mengajak masyarakat agar dapat menjaga kawasan pantai dan tidak membuang sampah sembarangan. Aksi gabungan komunitas ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yang turut menyediakan tempat sampah untuk sejumlah sampah yang diangkut. Ini kolaborasi komunitas di Sorong, ada Sorong Bikers, Gaba Ceria, sama Forum Literasi Sorong Raya, sama teman-teman Ekonusa. Nah, ini kita bikin kegiatan ini tuh untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kak. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan, terutama untuk aksi pembersihan saya di Sorong. Dengan semangat pemuda jelang Hari Sumpah Pemuda, diharapkan kegiatan ini terus digaungkan oleh pemuda masa kini sekaligus mengajak masyarakat peduli lingkungan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.